tahu. Tuhan, siapa ini? Penguasa yang dianggap baik dalam kacamata agama Islam. Dalam kacamata agama Islam. Tentu kalau dikata dalam kacamata agama Islam, yang dibicarakan orang-orang yang bertuhankan kepada Allah Ta'ala dalam syariat agama Islam. Oh, kalau dikata ya sudut pandangnya agama Islam, atau sudut pandangnya agama, maksudnya agama Islam, pembicaraan berkisar dengan orang-orang yang berislam. Ya, ini masih punya di hatinya sifat pengamalan, dan atau belum sempat mengamalkan, tapi di hatinya ada tuh ketuhanan kepada Allah Ta'ala yang Maha Esa, mengakui apa yang ajaran agama Islam. Dia Muslim. Tuh, lihat, di hatinya ada. Pengamalannya belum ada. Pengamalan yang bagaimana yang belum ada? Seperti yang sembahyang lima waktu, atau seperti duduk di majelis ilmu, dia belum bisa seperti itu. Tapi hatinya masih mengakui, aku beragama Islam. Itulah satu di antara sifat pengamalan, dengan dia menghargai di mana ada majelis ta'lim yang berjalan. Di mana ada majelis ta'lim yang berjalan, dia enggak A, enggak B. Pengamalan sebagaimana wujud nyata, dia belum mampu berbuat. Tapi sifat menghormati, menghargai jalannya kebaikan dalam ajaran agama ada di hati dia. Sehingga enggak berbuat A, enggak berbuat B. Itu namanya pengamalan. Apalah arti sebuah keberadaan di majelis ta'lim tapi di membuat ulah kanan kiri. Paham gak ente maksudnya? Ente hadir tapi ente ngobrol kanan kiri. Itu bukan orang yang mengamalkan ajaran agama. Tapi orang enggak belajar, dia menghargai adanya jalan pengajian. Dia enggak membuat ulah kebisingan A, kebisingan B. Ha, enggak dia. Itu pengamalan namanya. Sifat penghargaan sesuatu kepada sesuatu itu pengamalan dalam sesuatu. Karena dia bicara tentang agama dan ini adalah ajaran agama, dia enggak berbuat sesuatu. Itu namanya pengamalan dalam ajaran agama. Beda dengan orang ada di majelis ta'lim tapi berbuat ulah dengan ngobrol ini, wana'udzubillah. Itu bukan pengamalan namanya. Jadi biar tahu kata pengamalan nanti. Enggak setiap orang yang berbuat dalam ajaran agama berarti dia berbuat sebagaimana seharusnya. Tidak. Adakah dia masuk untuk berbuat ulah. Makanya sesuatu, kalau dikata sudut pandang agama, enggak ada yang meleset. Gak ada yang mempersalahkan, gak ada yang memperbenarkan. Agama gak membenarkan, gak mempersalahkan. Agama adalah penjelasan dan tuntunan. Jadi ketika dijelaskan dalam tuntunan, gak ada orang yang diremehkan atau dikecilkan, gak ada. Biar guru pun kalau dia menjelaskan tapi tanpa menuntun dan tanpa pengamal, dia tetap gak dianggap benar dalam ajaran. Ya, subhanallah. Jadi Syekh Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata, khairus salatin, sebaik-baiknya orang yang memiliki wewenang untuk mengatur roda pemerintahan. Ya sekarang kan ada lurah, camat, wali kota, gubernur dan sejenisnya, ada gak? Ada. Tapi ingat, bicara tentang orang yang beragama Islam. Ingat, nggak ada dikatakan beragama kecuali ada sifat pengamalan. Bisa dimengerti. Tuh contoh pengamalan begitu tuh. Mengerti gak? Nggak selalu yang berbuat yang diperlihatkan berarti wujud pengamalan belum tentu. Lihat, dia membuat kerugian gak dalam pelaksanaan ajaran agama atau tidak? Kalau dia melaksanakan sesuatu tapi sifatnya merugikan apa yang dijalankan, dia bukan mengamalkan ajaran agama.